Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillahimaduhu wa nussalli ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para muslim majlis yang saya muliakan, sahabat kerap dan sahabat lama saya, berhormat Saudara Jai Sardai, Tua Menuh Bahagian Sekolah Kerajaan Negeri Johor, rakan-rakan pimpinan Amir Bahagian, Balan Sedusa, Tuan Puteri Muda, Tuan Cawangan, Cik Sahab dan Khamis, rakan-rakan Ikariah Masjid Surau, guys, teman-teman selamatan, kawan dalam PKR dan PAS yang saya percaya ada juga malam ni, walaupun tak ada bawah kemah lah, dia kat belakang kemah. Seluruhnya hadirin hadirat yang saya muliakan, pertamanya saya panjatkan rasa syukur kepada Allah SWT kerana akhirnya saya dapat sampai ke peluang ni. Ianya memang bukan satu bahagian yang biasa bagi saya, satu bahagian yang luar biasa, istimewa bagi saya. Saya ingat lagi masa saya di susah politik pada Tun Sri Anwar, masa dia Timbalan Perdana Menteri. Kalau di Johor ni, orang lama UMNO peluang tau, antara bahagian Johor yang paling kuat sokong dengan rakyat, peluang tau. Kalau tuan-tuan tahu apa yang saya tahu tentang Anwar Ibrahim ni, jangan kata mati hangun dalam, kalau boleh ludah dia, selalu ludah bukan. Ya. Tetapi prinsip kita sudah tak fitnah. Ya. Saya marah dia betul, saya mati hangun dia betul, tetapi saya tak fitnah, saya tak bohong. Kalau saya kata dia kianat, memang dia kianat betul. Kalau saya kata dia pelewat, memang dia pelewat betul. Dia kata saya pelacur politik, dia bukan pelewat politik. Dia bukan pelawat politik, dia bukan pelacur politik, dia betul-betul dia pelawat. Saya dah lalui semua, apa yang saya tak kenal? Pukul, kenal. Semua, kenal. Dari, kenal. Lokal, peluang, tuan naik, penjara, dua, bukan satu. Kemunting, setahun lebih, penjara, kerajaan, tuan naik. Sebab apa? Sebab bela banduan. Ini yang saya bangun. Sebab saya bela seorang banduan. Saya bukan bela dia Timbalan Perdana Menteri. Saya bukan bela dia Perdana Menteri. Saya bukan bela dia masa dia dah keluar, dah boleh nak dapat dia Perdana Menteri. Sekarang ramai orang bela dia. Yang kita tak nak nampak dulu pada tuan. Tadi Johor ni Cuai Jumik, mana dia tu? Anwar Masal, Anwar Baduan, mana dia Cuai Jumik? Zain Ibrahim, mana dia? Oh sekarang, oh sekonon Panglima, Panglima. Saya buat keputusan tinggalkan Anwar dan PKR, bukan kerana babuan, bukan kerana duit. Dia kata 2 juta, 3 juta. Saya nak bagi tahu, 1 sen pun tak. Dengan nama Allah, wallahi wa billahi wa Allah, saya tinggalkan Anwar kerana prinsip saya sebagai seorang Islam yang tidak pernah ada saya. Kerana itu, IPD ini jadi kilang untuk kita mulakan usaha di industri untuk masuk UMNO. Siapa mula kan? Saya yang berhormat Jais. Kalau UM, Universiti Melayu, dia kepala. UIM, saya dan kawan kepala. Kalau UKM, Dato' Razali Ibrahim, sekarang di malam tim dia, ada kepala. Kita mahu semua center IKM masuk UMNO untuk apa? Kerana Anwar Ibrahim aja. Untuk apa? Untuk apa? Untuk berjuang. Kalau ikut ayat Anwar, mari bersama-sama saya untuk berjuang mengangkat martabat dan harakat bangsa dan agama kita. Sebab itu juga masuk. Ya. Kerana saya tetap tak khianat kepada saya pertahankan janji definisi Islam antara bangsa untuk berjuang untuk apa? Untuk agama dan bangsa dan negara. Dan saya anggap, saya percaya dan saya yakin dialah pemimpin antara pemimpin bangsa ini yang hebat. Dululah. Sekarang dia ingin dengar saya cakap apa. Saya kata setakat suara dengan gaya ya, lebih hebat itu tak sama. Cita rasa lain. Kalau cita rasa saya sama dengan dia, bahaya. Dah orang nanti tak nak balik dengan saya mana, ya. 2004 dia keluar penjara. Dia keluar lepas dia pergi bedah kat Munich, selesai bedah semua. Saya jumpa dia. Bincang tentang agenda
apa nak buat dengan batu tak ada lah. Macam-macam saya kata sebelum you selesai agenda, nak buat agenda ni, saya kata you kena selesai bab ni. Kena selesai bab apa? Ini kelompok-kelompok anti-Islam, kelompok anti-Melayu dalam parti tak ada. You kena selesai bab ni. Saya kata saya tak boleh kompromi. You kena selesai. Sebab mereka serang Islam, serang Melayu, tak ada hormat kepada Melayu, hina Islam, pertahankan julang orang yang musuh Islam macam Lina Joy, pertahankan kelompok-kelompok yang lawan artikel 153 perlembagaan dalam kes agama Islam dan sebagainya. Ini kelompok-kelompok you kena bagi tahu mereka kalau masih mau tetap bersama parti keadilan, you kena buat. Don't try to raise this issue, otherwise you get out. Saya kata saya bagi tahu anu. Saya bagi tahu anu, anu jawab apa? Anu jawab apa? Anu dia tak boleh dia. Aku duduk dalam jil yang bebas dan aku puak-puak dia kan. Dia orang yang round kata dunia human right ni, kelompok-kelompok Melayu ni boleh buat apa kan? Saya duduk dalam jil, puak-puak Melayu ni boleh buat apa? Duduk menjerit kat kampung kan? Kelompok PAS boleh buat apa? Takbir ya, pun jadi lekeh pan. Itu pun PAS sokong menjelaka. Dia kata bodoh malah, dia boleh bangun. Anthony PAS buat apa? Ini Abin buat apa ni kawan-kawan aku? Ya lah dia sayang aku. Dia menangis doa lah untuk aku. Tapi tak ada tu yang tolong aku betul-betul sampai aku keluar jil ni. Ini kelompok-kelompok human right. Dia round satu dunia, connection di satu dunia, dengan Yahudinya, dengan NGO-nya, dengan Human Rights Watch-nya, Amnesty International, Labor Watch, macam-macam watch. Dia orang yang bebaskan. Sekarang kau nak suruh aku lawan dia, no way. Anu boleh cakap kan juga saya. Mana saya tak panas kan? Saya masuk anu berjuang, ikut cakap dia. Cakap dia tu apa? Masa di UAE tu. Untuk apa? Untuk agama bangsa. Sekarang ada kelompok yang hina agama kita, yang hina bangsa kita. Anu boleh pertahankan. Sebab apa? Hanya kerana nak selesai masalah di luar. Sekarang dia fitnah. Dan saya nak beritahu Wan Aziza, kamu nak kawal laki kamu, itu kamu punya hati. Saya faham kamu seorang isteri nak jaga maruah suami kamu, walaupun kamu tahu suami kamu buat itu kamu lepas. Tetapi kamu sebagai seorang Islam juga tidak boleh bersumpah dengan suami kamu apabila suami kamu fitnah orang lain. Sekarang saya jawab, dan saya nak beritahu satu Malaysia, satu orang susun rakyat Malaysia. Saya sebenarnya saya tinggalkan Anwar walaupun ada sebab-sebab politik yang lain yang saya sebutkan tadi, tapi sebab paling penting yang saya tidak boleh kompromi, saya tinggalkan Anwar kerana Allah SWT memberikan saya satu kebenaran untuk saya tahu melalui istrinya Wan Aziza yang memang Anwar betul-betul seorang pejuang. Sebab itu saya tinggalkan dia. Saya pertahan. Kalau saya bohong, saya cabar Wan Aziza untuk pilih mana masjid, mana muka bumi pun dia pilih, dia boleh angkat sumpah. Saya boleh pergi dan angkat sumpah depan dia, depan ulama dia. Boleh, tak kisah Harun Din ke Ni Aziz ke, saya sanggup bersumpah. Ajar saya cara bersumpah. Dia kata saya pun cara bersumpah tak betul. Okey, ajar saya cara bersumpah itu. Saya akan bersumpah dengan cara mereka untuk mempertahankan kenyataan. Sebab itu saya beritahu sekarang, saya tengok pemuda dia pun hebat, pimpinan bahagian yang macam ni, putri dia pun ada, dan wanita ni semua teman-teman, baik Melayu, Cina pun saya tengok ada, India, dari siang tadi saya di Kuala, saya menyeru kita mesti sama-sama pertahankan negara kita. Kita menyiapkan, kita kena lawan kelompok-kelompok pengkhianat dan munafik ini daripada berkuasa dalam negara kita.